izin tapi langsung dilepas. Sudah lanjutkan. Oke. Terus doa ya. Langsung. Kanjeng Raden Tumenggung Kanjeng Tam keluargamu Tam, foto habis Tam. Ayo, mengandung. Ditambah nanti akan dikenakan macam-macam sendiri. Yang menerima kekanjengan dari Kasultanan Keraton Pajang ada 11 warga dalam itu yang. Terus nanti kalau udah dapat kekanjengan itu gimana yang untuk yang? Itu maksudnya itu nanti supaya Keraton Pajang mendapat warga baru yang dari Solo Tigo, ada dari Magelang, ada dari Jogja. Nah, mudah-mudahan beliau setelah menerima kekanjengan ini bisa mencari warga lain supaya Pajang bisa ngerembaka banyak warganya lagi. Terus sejauh ini sudah berapa banyak yang dikasih gelar gitu dari Keraton Pajang? Itu yang baru-baru ini ada, ya kalau sampai zaman dulu itu ada, sekarang ada 10.000-an orang. Sudah mulai adanya Keraton Pajang ya? Iya. Itu dari mana aja, Ceng? Dari Jawa Timur, mulai dari Malang, Surabaya, Magetan, Kediri, sama luar negeri mungkin ya? Luar negeri banyak, luar negeri itu Malaysia itu sudah ada 1.000-an orang Malaysia, terus lantas Korea, lantas ini Pakistan, terus ada dari Brunei, dari Cina, dari Amerika, dari Australia. Itu jumlahnya banyak sekali. Cuman saya pas pada minta kekanjengan, habis itu ada COVID-19, jadi sementara ini diberhentikan dulu. Besok kalau COVID sudah nggak ada, diulang lagi. Yang biasanya mereka tuh datang ke sini enaknya kalau yang udah dapat kekancingan gitu. Datang, biasanya datang. Setiap apa yang itu? Setiap kita punya hajat, misalnya itu satu suro, Jumenengan, Larung Agung di Parangkusumo, terus ziarah ke makam leluhur termasuk Joko Tingkir, Ki Ageng Benowo, Ki Ageng Pangeng Sepuh, itu. Ya, Mas tadi dapat gelar apa? Ya. Dapat gelar apa tadi? Oh, KRT ya. Nah, gimana perasaannya? Ya, turut bangga karena menjadi salah satu bagian dari Keraton Pajang yang kedepannya insya Allah kita bisa mengemban apa yang nantinya bisa diharapkan bersama, nguri-nguri kebudayaan Jawa ada khususnya. Ini keinginan sendiri atau diminta? Gimana? Ini keinginan sendiri atau mungkin ada diminta? Kebetulan kita diminta, jadi bukan atas pilihan sendiri. Diminta bagaimana? Gimana? Diminta sekali bagaimana? Diminta untuk diberikan kekanjengan tersebut. Oh, ya, ya. Terus nanti apa yang akan dilakukan dengan gelar itu? Kita mencoba untuk yaitu ya tadi nguri-nguri kebudayaan Jawa pada khususnya, terus nanti ke depan insya Allah kita bersinergi untuk bersama-sama turut mengabdi ya, mengabdi di Keraton Pajang. Anda kan dari media ya, ya, gitu ya, mungkin nanti akan menyebarkan informasi. Oh mungkin. Ya, otomatis ya, jadi kita sendiri nantinya akan publish terutama untuk kegiatan-kegiatan Keraton Pajang pada khususnya agar bisa go internasional setidaknya itu ya, jadi masyarakat luas pada khususnya juga ikut melihat betapa baiknya, betapa besarnya keanekaragaman budaya kita kurang lebih. Nama siapa, Mas? Saya dengan Haji Adi Brata. Haji? Adi Brata. Itu yakin gelar lagi oleh Sultan Demak. Langsung. Sudah. Nomor 2 Kiai Saifullah. Alhamdulillah Keraton Pajang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 kedatangan insan pers dari Suara KPK yang dipimpin langsung oleh Mas Imam Supaat dengan beberapa perwakilan dari daerah di Jawa Tengah ini, ada dari Magelang, Jogja, Salatiga dan lain-lainnya, berkunjung dan bersilaturahim sekaligus mendapatkan penghargaan atau kekancingan dari Sultan Suradi Jonegoro atau Sultan Pajang. Semoga menjadi suatu keberkahan dan mendapatkan warga baru atau anggota simpatisan dari kerajaan atau Kesultanan Pajang ini. Mudah-mudahan semuanya bertujuan satu, untuk melestarikan budaya, nguri-nguri budaya. Namun dalam hal berritual tentu ada makna yang tersirat yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak nanti, dan ini akan menjadikan modal hidup ke depan. Semoga senantiasa menjadi berkah juga bagi Yayasan Kesultanan Keraton Pajang. Terima kasih.